Kota Jambi pada bulan September 2022 alami inflasi. Tercatat inflasi Kota Jambi sebesar 0,55% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,81 poin. Laju inflasi tahun kalender sebesar 6,31%, sedangkan inflasi tahun ke tahun Kota Jambi pada bulan September 8,04%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Jambi pada bulan September 2022 tercatat sebesar 0,55% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,81 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan Agustus masing-masing sebesar 6,31% dan 8,04%. Inflasi Kota Jambi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks harga pada 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rute, kesehatan, transportasi, rekreasi, olahraga, dan budaya, penyediaan makanan dan minuman, restoran, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Jambi pada September 2022 adalah bensin, beras, solar, daging ayam ras, angkutan antar kota, air kemasan, tarif kendaraan travel, kue kering berminyak, makanan ringan, dan telur ayam ras. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya deflasi Kota Jambi bulan September 2022 antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan nila, tomat, cabai rawit, cabai hijau, emas perhiasan, kangkung, dan sawi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.